Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, berjumpa lagi dengan saya Bang Slepot. Nah kawan-kawan semua, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah kawan-kawan, seperti biasanya di channel Bang Slepot ini, kita akan tengok-tengok dan kita akan jalan-jalan melihat suasana-suasana baik itu di siang hari ataupun malam hari ya. Khususnya yang ada di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia ya. Jadi beginilah suasana di Pulau Karimun, pulau yang berada di perbatasan di antara Malaysia dan Singapura ya kawan-kawan ya. Pulau ini memang sangat dekat, dekat bertetangga. Dan untuk sampai ke negara tetangga itu kurang lebih 1 jam aja lah. Sama juga macam pergi ke Batam. Batam ke Tanjung Balai Karimun 1 jam aja. Jadi beginilah suasananya ketika malam hari. Dan tak lupa juga Bang Selepas selalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah selalu support di channel ini ya. Dan selamat datang yang baru hadir di kesempatan video kali ini. Buat kawan-kawan yang nak tahu dengan suasana-suasana di bagian lainnya, kawan-kawan boleh cek di beranda channel Bang Selepot ini ya. Karena sudah banyak bagian video di tempat-tempat lainnya. Jadi sekarang kita sampai di kawasan daerah Telaga 7. Dan di sebelah kanan itu simpang masuk Telaga Riau ya. Ini kita berada di kawasan bagian Kolong. Jadi beginilah suasana ketika malam hari ini. Dan di sebelah kanan ini adalah Polres Karimun. Jadi alhamdulillah suasana di Karimun semakin berkembang ya kawan-kawan ya. Oh ya kawan-kawan, sebenarnya ini video kelanjutan dari video sebelumnya. Ini adalah video di bulan puasa sebetulnya. Karena baru kali ini Bang Slepot baru dapat menghadirkan ya, baru dapat mengupload sisa bulan di bulan Ramadan nih. Video lama juga nih. Jadi beginilah suasana. Jadi buat kawan-kawan yang belum nonton di video pertamanya, kawan-kawan boleh cek di deskripsi. Nanti Bang Slepot hadir taruhkan juga linknya di bagian deskripsi ya. Nah, jadi kemarin video yang pertama itu Bang Slepot mulai perjalanan dari daerah Kapling, terus arah menuju ke Sungai Lakam, arah ke Balai ya, arah ke Balai Kota. Jadi ini sekarang kita arah balik ke daerah Meral. Nah, jadi barusan aja tadi kita melewati lampu merah simpang 3, lampu merah arah naik ke SMA 2 ya. Jadi beginilah suasana ketika malam hari. Buat kawan-kawan yang nonton nih, apakah ada yang tahu dengan kawasan-kawasan yang Bang Slepot lewati ini? Bang Slepot yakin untuk orang-orang yang pernah tinggal di Tanjung Balai Karimun atau yang masih menetap di Tanjung Balai Karimun pasti tahu dengan suasana-suasana yang Bang Slepot lewati ini. Karena di Pulau Karimun ini taklah begitu besar ya kawan-kawannya, pulaunya pulau kecil aja yang berbatasan langsung dengan lautnya dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Jadi dengan hadirnya video Bang Slepot ini semoga menambah pengetahuan lah buat kawan-kawan yang mungkin tidak tahu dengan suasana di Kepulauan Riau ya. Barangkali ada kawan-kawan kita yang dari luar sana yang berdinas di pemerintahan kena mutasi di Tanjung Balai Karimun. Beginilah kira-kira gambarannya di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia ya, ketika di malam hari. Jadi buat kawan-kawan yang baru nak tengok, di siang hari pun banyak banyak video yang Bang Slepot hadirkan. Jadi kita sekarang berada di kawasan Baran 1 nih. Kawasan Baran 1 di kawasan sini termasuk kawasan yang lumayan padat jugalah. Jadi kalau kita nak cari makan malam atau apa gitu, malam haram, banyak tersedia ya, berbagai macam makanan yang kita inginkan pun beberapa ada lah. Jadi tak usah khawatir,
di Tanjung Balai Karimun ini sangat aman, nyaman, tentram ya kawan-kawan ya. Jadi ikuti teruslah perjalanan Bang Slepot sampai selesai. Semoga kawan-kawan menikmati suasana malam yang ada di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Nah kawan-kawan, beginilah suasana di bagian Meral ya, di pada malam hari ini. Beginilah kira-kira suasananya ketika tahun 2023 ya. Jadi perjalanan kita ini kita akan melanjutkan sampai ke daerah Sungai Pasir, terus Kampung Baru Meral ya. Kita lanjutkan perjalanan kita sampai selesai. Semoga kawan-kawan menikmati, kita jalan lagi ya. Dan saat ini kita berada di kawasan Sungai Pasir nih kawan-kawan ya. Jadi tadi barusan aja kita lewat simpang. Kalau kita masuk arah ke kanan itu arah naik ke daerah Kantolora Sungai Pasir dan arah menuju ke sekolah SMP Negeri 1 Meral. Dan ini adalah kawasan Alfalah Sungai Pasir ya. Jadi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mengikuti perjalanan Bang Slepot ya.
Jumpa lagi kita di video lainnya. Dan bang selamat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.